Halo guys, sekarang saya berada di Jembatan Sukanagara. Ayo nih, jadi Jembatan Sukanagara nih lokasi di Jonggol ya. Jonggol, Kang ini hitungannya Jonggol ya? Ini ya. Jonggol ya. Jonggol, kalau ini sih lebih tepatnya Kampung Lensir. Kampung? Kampung Lensir. Oh, Kampung Lensir. Hitungannya masih Jonggol ya? Iya. Ini bayar seikhlasnya. Isi ya Kang? Iya. Mau lihat-lihat Jembatan Sukanagara. Dulu ini belum ada nih yang buat selfie-selfie. Terus sekarang udah ada. Nah, daya tariknya ini adalah dia jembatan. Ini jembatannya relatif baru ya. Baru 3 tahun apa. Dan ada sungainya dong, lihat dong. Wih, sungainya gede banget. Ini airnya debitnya nggak terlalu gede sih. Kalau sampai gede mah bisa sampai sana-sana airnya gitu, sampai ujung kiri, ujung kanan kena. Nah, ini jembatan gantung ya guys, jadi agak goyang-goyang. Jembatan Sukanagara guys, panas. Wih, sekarang jam 1 siang, setengah 2 kali ini. Tadi masuk dari situ. Ini daya tariknya guys, ini bisa buat cuci-cuci kaki ya. Basah-basahin tangan, airnya sih relatif bersih sih, nggak ada sampah. Itu ada yang mandi juga ya, tuh anak-anak bocah-bocah bisa kesana. Mungkin kita coba kesana nanti. Oh guys, tuh guys, Jembatan Sukanagara, jembatannya ada dua. Itu satu, tapi itu yang jembatan terkenalnya sih ini. Jembatan yang ini bisa dua motor ya. Bisa dua motor guys, aman. Tadi nggak apa-apa kata masnya. Sepi soalnya. Nih, goyang-goyang tuh. Tapi aman sih, mudah-mudahan aman. Kalau jatuh ke bawah pun ya seenggaknya cedera nih paling. Soalnya kena air. Ntar kita coba ke sana ya pakai motor. Guys, keren guys. Jembatan Sukanagara. Jalan-jalan. Jadi ini kalinya gede banget nih, mungkin dari ujung ke ujung berapa meter ya? 10 meter kali ada. 5 meter ya. Ya mungkin sekitar 5 meteran, tapi itu gede banget, lebar banget lah. Ini debit airnya lagi, mungkin sekarang hujan juga udah jarang ya. Ini mau musim kemarau, mungkin kalau pas hujan terus-terus banget. Ujung ke ujung. Nah, tuh sampai sini nih airnya. Jadi dia berkelok-kelok gini ya. Gitu. Kelihatan airnya berkelok-kelok. Tuh kan kelok-kelok. Nanti di sini kelok lagi. Itu ada hukum fisikanya tuh. Hukum alamnya ada, sudah dipelajari. Di sana sawah-sawah. Di sana perkampungan ya, nggak ada objek apapun. Nah, ini contoh motor yang lewat nih. Masih lewat. Itu guys. Keren ya guys. Menurut saya sih ini keren nih. Kalau buat jajan-jajan di sana banyak minuman apa Indomie. Oh. Udah biasa. Oke guys, kita lanjut deh ya guys. Jadi seperti itu pemandangan di Jembatan Sukanagara. Di video saya selanjutnya ada guys Jembatan Sukanagara pakai motor Suzuki Nex Crossover. Keren, nanti kita ke situ juga di video selanjutnya guys, di video yang lain. Oke guys, seperti itu Jembatan Sukanagara. Saksikan video saya selanjutnya guys. Thank you.